Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri SD Islam Saribumi yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kaifahalukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu bersama para asatid SD Islam Saribumi. Anak-anakku sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, anak-anakku sekalian, mari kita mengenal sebuah akhlak, ya. Sebuah akhlak yang tidak baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjauhi akhlak tersebut. Sebagaimana sebuah perkataan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Khudaifah ibnu Yaman, "Araftu syarra lali syarri." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku melaksanakan kejelekan tersebut, walakin litawaqqi, akan tetapi aku mengetahui kejelekan agar aku terhindar dari kejelekan tersebut. Anak-anakku sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, akhlak buruk yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah buruknya sifat rakus. Sifat rakus adalah sifat tercela yang harus kita jauhi, karena sifat rakus akan membuat kita mudah untuk berbuat dosa. Ketika kita memiliki sifat rakus, maka kita akan berusaha untuk memenuhi keinginan kita dengan cara apapun. Seperti kisah Bani Israel. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana kisah Bani Israel tersebut? Ketika Bani Israel tersesat selama 40 tahun, Allah berikan mereka makanan dari surga berupa manna dan salwa. Akan tetapi mereka tiada mensyukurinya dan meminta makanan yang lain seperti sayur dan buah-buahan. Kaum Bani Israel juga sangat rakus terhadap harta. Mereka mencuri harta orang lain. Akhirnya Allah azab kaum Bani Israel ketika itu dengan laknat, dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hati mereka keras. Allah juga merubah kaum Bani Israel ketika itu menjadi kera dan babi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak, mari kita perhatikan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah mengatakan, dan jauhilah atas kalian sifat rakus, karena rakus itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jauhi sifat rakus ini agar kita dapat selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari sifat rakus ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kemudahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.